Oke, kita lanjutkan dan saya mencoba lagi game saya. Dan jika saya lolos di sini. Oke, di sini nilai 3, nilai 2. Dan saya mencoba lolos di sini. Dan jika saya berada di sini, nilai saya 0, tapi saya tidak game over. Itu karena apa? Karena kita belum memberikan fungsi yang sama kepada musuh yang ini, bahwa saat hidup itu 0, kita akan mendapatkan pertanyaan seperti tadi. Intinya seperti itu. Dan oke, saya tutup. Dan di sini mudahnya menggunakan game maker, kita bisa mengcopy paste dan semuanya akan terjadi begitu saja. Dan di sini saya mempunyai musuh 0, dan jika di musuh 0 bertabrakan dengan abem O, maka di sini ada ini, dan saya copy ini sampai ini saya copy, lalu sekarang saya menuju ke musuh O2. Saya buka dan saya memilih saat dia bertumbukan dengan abem, dan di sini saya paste. Oke, seperti ini. Dan jika sekarang saya coba, saya mempunyai hidup 4, tabrakan, dan sampai hidup 1, tabrakan. Oke, dan sekarang saya harus hati-hati untuk melewati musuh 1. Oke. Dan sekarang jika saya menabrakkan dengan ini, sekarang saya mempunyai fungsi yang sama dengan tadi. Dan jika dicek, silakan Anda cek setelah ini apakah jika yes dia restart, ataukah jika diklik no dia mati. Saya coba di yes dan akan restart seperti ini. Dan silakan Anda mencoba juga fungsi-fungsi yang lain di Game Maker, dan Anda akan memahami banyak hal di sini. Dan selanjutnya saya akan mencoba, jika saya lolos, saya mencoba nanti mencoba hati-hati, dan jika lolos saya memberikan fungsi finish, Anda menang, semacam itu. Saya memberikan fungsi itu. Dan oke, kita akan bertemu di materi selanjutnya. Sampai jumpa, salam.